Ya, ini kan merupakan salah satu upaya kami ya, Pemkot berkolaborasi dengan pihak Brimob Gegana dalam hal ini, yaitu melakukan disinfektan ke rumah pasien yang terjangkit virus corona yang dinyatakan oleh pemerintah secara resmi kemarin ya. Dan beritanya mungkin mulai tersebar hari ini. Alhamdulillah ini sudah dilakukan tindakan disinfektan ke rumahnya dan setelah dilakukan disinfektan ini itu selama 2x24 jam itu rumah masih belum bisa digunakan, tapi setelah itu nanti baru bisa. Pak, itu yang disemprot itu hanya rumah yang bersangkutan atau satu blok, Pak? Enggak, hanya rumah saja ya, karena ini kan pada prinsipnya virus corona ini itu hanya bisa tertular dari manusia ke manusia ya. Ketika virus ini tersebar ke benda mati itu dengan sendirinya mati sih. Nah, kita melakukan disinfektan ini tuh dalam rangka untuk memberikan meyakinkan warga saja gitu bahwasanya virus di rumah ini sudah tidak ada gitu. Ya, meyakinkan saja gitu. Korban juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!